Oke, gengs, pada kesempatan kali ini akan merefresh penghasilan per bulannya channel YouTube-nya milik Yanti Gizi Family. Tentu saja di sini saya akan mengulasnya berdasarkan data yang ada di Nox Influencer ya. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel Yanti Gizi Family, buruan di subscribe, jangan lupa di like, comment, share di setiap videonya. Sekarang kita beralih ke Nox Influencer-nya. Di sini kita lihat jumlah subscriber mencapai 649.000 subscriber. Semoga cepat sampai 1 juta subscribernya ya. Amin. Kemudian rata-rata view-nya atau jumlah penontonnya Yanti Family mencapai 247,36 juta view. Semoga meningkat terus. Kemudian kita beralih ke status channel Yanti Family data diperbarui pada tanggal 19/12/2022. Dari segi channel YouTube-nya Yanti Family menempati peringkat global di urutan 62.710 dunia. Peringkat negaranya menempati peringkat 2.432 dan tampilan rata-ratanya mencapai 162,27 ribu view. Semoga kedepannya naik terus. Kemudian taksiran penghasilan per bulannya Yanti Family di interval 97,5 juta rupiah sampai 340 juta rupiah. Ini berdasarkan data yang ada di Nox Influencer ya. Dan CPM-nya di interval Rp11.000 sampai Rp38.500. Berikutnya Yanti Gizi Family analisis skorsnya 3,9 dari 5 Great Job. Dan dalam 30 video terbaru ini tampilkan view subs-nya itu mencapai 44,79% luar biasa. Like view mencapai 3,7% luar biasa. Comment view-nya mencapai 0,29% luar biasa dan dislike view-nya mencapai 0% luar biasa. Jadi itulah refleksi penghasilan per bulannya Yanti Family berdasarkan data yang ada di Nox Influencer ya. Sekian konten kali ini, apabila dari kalian ada yang ingin merekes apalagi yang mau di review silahkan komen di bawah ini. Thanks for watching, sampai jumpa di next video.